Jadi langsung aja kami dengar video musik menjelang pertunjukan di lokasi lumba-lumba yang dimulai. Oke, boleh saya minta semangat untuk tepuk tangan. Selamat siang hari ini. Thank you.
kepada dunia bahwa ia pintar dan bersahabat. Dan kelak suatu hari nanti, aku akan melatihnya dan bersama-sama menunjukkan kehebatan ini pada mata dunia. Jantan atau betina? Ladies first.
tahun. Apa tuh? Pakai topi.
Maksudnya apa, Kak? Komplit. Apa tuh maksudnya? Pakai topi. Kacamata. Wah, bapak ini tuh langsung lepas kacamata. Jangan ditutupin, Pak. Disayang-sayang. Iya. Sekali lagi boleh, Kak? Sekali lagi deh. Coba buat sama Aisyah. Sekali lagi, buat terus. Wow, geleng-geleng. Gak mau. Kenapa ya, coba kenapa? Trauma. Ya terus ini kakaknya gimana udah kebetulan? Nanti lagi. Ya, maunya sekarang apa nanti? Nanti, maunya sekarang gak? Apa tuh? Ngomong apa lagi tuh? Nanti aja, setelah pertunjukan bisa cium ya? Iya, bisa perlu. Apa tuh? Foto bareng. Bisa cium juga. Tapi nanti setelah pertunjukan gak? Wah, yuk. Dari mana kita sepulit nonton, kita tutup aja yuk kita. Di sana tadi sudah memegang lingkaran kecil. Namanya apa tuh? Hula hoop. Jawabnya sundul-sundul.
anak. Alhamdulillah sama lumba-lumba. Lumba-lumba aja udah nyium, Kak. Saya mau coba tanya nih, rasanya apa, Kak, dicium sama lumba-lumba? Oke, katanya enak, Kak. Coba saya mau tanya nih sama Bowo, Kak. Boleh gak sih? Bowo, gimana? Rasanya? Sampai jumpa.
yang pertama kalinya. Sekarang giliran teman-teman yang kali ini berfoto dengan lumba-lumba. Ya silakan keluarnya lewat pintu 1, pintu 2. Mari di bagian atas pintu 1, pintu 2. Langsung menuju kolam dolphin B. Jadi foto-fotonya bukan di dalam bangunan ini ya. Lagi sedangkan disediakan kolam khusus di luar sana namanya kolam dolphin B. Jadi sebagai teman-teman yang ingin berfoto dengan lumba-lumba. Nah benar, letaknya ada di samping dari pintu masuk ke sini. Tapi di dalam 20 di sini.